JNE. Kita mendapatkan paket setinggi ini, guys. Kira-kira paket apa? Paket bedil. Oh, paket bedil. Ini bedil, bongkarnya bedil. Harus pakai apa? Palu lah ya. Palu pakai bedil. Oke. Enggak ngerti palu. Wis, paket bedil, guys. Wah, ini amunisi gejluk. Dure wae berarti. Pen mandan bisa dipakai lah. Oke. Simpen aku mana? Sen cocok banget. Berani opo kan? Aduh, Sen. Kita bongkar, Mas. Paket dari bongkar Kediri. Pelan-pelan, guys. Aska Air Rifle, ya. Yeah. Dari Kediri menuju ke Lampung Barat. Ada paku dari JNE. Ini sesuai, guys. Amunisi gejluk Alligator OD22. Oke. Sudah manometer. Oke. Kelihatannya dulu, kurang fokus. Oke. Oke, guys. Ini pakai pisau. Oke, kita menggunakan pisau. Oke. Fragil ya, dari JNE. Oke. Kita fokuskan dulu. Oke, panjang kira-kira 1 meter ya. Sudah kelihatan kardusnya dulu. Wes, pelan-pelan, guys. Langsung bisa. Oh, dibungkus lagi rupanya, guys. Safety. Oh, itu sudah kelihatan. Tali selendangnya, guys. Selendangnya, guys. Terus itu ada amunisinya, guys. Oh, itu ada amunisi. Separpan dan mungkin masa mimis, untuk mimis dan separpar. Nah, ini amunisinya. Warnanya, guys. Aduh. Ini tadi datang maghrib, jadi kita buka malam hari. Wah. Mantap. Wah. Oke. Ini dia manometer. Sudah terisi apa belum? 1000 sampai 2000 PSI. Kita buka apa isinya kira-kira? Spartan dengan mimis, harusnya Spartan dengan mimis. Oh ya, ada terdam juga. Oh, dapat gantungan. Gantungnya, guys. Oh, gantungannya. Oh, ini dia. Nanti bisa dihubungi ya. Ini dapat ini, silakan kalian hubungi Aska Air Rifle. Nomornya WL. Oke. Ini ada surat-suratnya, guys. Ini surat tanah, surat sengketa mungkin. Apa surat izin mengemudi, oke. Kalau ini kemungkinan amunisi ya ini. Oh, itu mimis, ya. Mimis apa? Peluru kan? Peluru. Sudah terpasang di sini untuk selendang. Wah, benar, guys. Masuk. Dah, mantap. Oke. Ini tes mimis, kalau yang ini emang saya minta
30.000 dapat 2. Oh, lumayan. Oke. Seperti ini. Mantap. Mantap, Mas. Mantap. Sudah sampai, terima kasih. Oke. Kita besok uji coba masalah kekuatan senapannya.